Ngevape haram cuy. Aduh teman-teman, gimana nih, kemarin-kemarin kan ada kabar bahwasannya kalau vape itu haram, ada fatwanya tuh. Gimana teman-teman yang suka nge-vaping? Apakah kalian langsung berhenti ataukah santuy aja, lanjutkan aja bosku, gak apa-apa gitu ya. Aduh yang jelas sih ini cuman settingan ya, ini Putri belajar nih baru aja disuruh sama kameramen nih yang lagi pegang kamera nih. Hey, by the way ini Putri lagi ada di depan Dinoy, buat teman-teman yang suka nge-vaping pasti tahu Dinoy ini apa dan di mana ya kan. Dan di depan Dinoy ini ada kedai kopi dan katanya tuh murah-murah. Nah buat kalian penasaran, ayo buruan kita langsung aja ulik-ulik ya. Soalnya apalagi kalian yang suka beli liquid di sini ya kan, terus sambil ngantri atau gimana, bisa nih langsung sambil ngopi-ngopi gitu. Nih sama mbaknya. Hai mbak. Musiknya bisa dikecilin dikit nggak? Biar suara aku terdengar membahana gitu ya kan. Oke, di sini, ini apa dulu sih? Langsung aja di sini mau ada apa? Oh di sini Sigma Cup Coffee ya namanya ya? Oh oke. Okay. Apa nih mbak yang menu-menu kayaknya andalan di sini gitu, yang nggak ada di lain? Kami di sini ada yang namanya es kopi Sigma. Nah di situ ini. Okay. Nah di es kopi Sigma itu kami buat dari racikan kami tersendiri. Jadi orang lain itu nggak ada yang tahu. Biasanya kan kopi-kopi kayak espresso americano itu udah biasa ya kan? Betul. Nah kalau es kopi Sigma ini kita punya resep tersendiri. Benar-benar diracik ya. Jadi nggak ada rasa yang sama, ya, makanya, tidak ada rasa yang sama guys. Makanya saya kasih nama es kopi Sigma. Oh. Gitu. Ciri khasnya dari Sigma Cup Coffee. Oke siap. Kalau untuk yang best sellernya nih, yang sering orang beli di Sigma Cup Coffee ini apa ya, nih? Itu salah satunya itu tadi es kopi Sigma. Oke. Okay. Yang suka minum kopi. Kopi. Jadi kalau yang misalkan lagi yang nggak pengen minum kopi ada di sini. Nah, apa nih? Itu bagian milk ya. Oh, oke. Okay. Dicampur dengan susu gitu. Baik, ada dunia persusi ya, persusian, persusuan. Oke. Okay. Nah, di situ nanti kita biasanya yang best sellernya itu terdiri itu Choco Magnum, vanilla milk rega, sama yang namanya itu Choco Oreo. Oke, okay, ya, baik. Itu best seller banget karena kan memang yang datang ke sini itu kadang pelajar ya. Benar. Kadang dia nggak suka minum kopi, jadi dia minumnya yang susu. Oh, berarti cocok ya di sini buat teman-teman yang suka nongkrong, mabar. Free wifi nggak di sini? Ada wifi. Wah ya, ada wifi-nya. Free wifi ini buat teman-teman yang suka mabar. Nih, mabar aja sama teman-teman kan, ajakin aja ke sini, angkut semuanya. Iya. Di sini juga kalau nggak ini ya, makanan ya? Oh. Iya, itu itu French ball sih ya, yang ganjel perut aja gitu. Oh baik. Gak terlalu porsinya, gak terlalu jumbo gitu. Waduh, yeah. Nih bisa dilihat teman-teman, nih harganya juga cukup murci-murci ya, mursidah. Terus ini ada ayam geprek juga, ada makanan beratnya juga nih tuh. Wah, boleh lah boleh. Kalau misalkan promo-promo ada juga nggak di sini mbak? Siapa tahu kan, puterin di sini mau pesan, ada promo kan bisa sekaligus banyak. Nah kalau promo itu gimana sih, tuh? Kami sering ngadain promo ya, entah itu dua gratis satu, entah itu nanti diskon 50%, entah itu harganya kami turunkan jadi 10 ribuan. Oh gitu, ya. Waduh. Jadi tergantung ownernya ya. Oh ya, oh ya. Oh kan ya. Mbaknya di sini sebagai? Owner. Oh owner, mohon maaf bu, oh ya saya Putri bu. Langsung manggil ibu, tadinya mbak gimana dong? Jadi dengan harga yang bisa kalian lihat lah murah ya, tapi premium tuh ya bubuknya, bukan yang bubuk abal-abal yang kayak. Oke, ini udah selesai dibikinian apa yang tadi Putri udah request. Dan juga ini ada tambahan, ada rice ball. Yang pertama ini Putri mau nyoba yang kopi dulu kali ya, biar tahu cita rasa kopi di sini bagaimana. Padahal aku nggak ngerti sih soalnya bukan pecinta kopi yang banget gitu. Tapi cuma nggak apa-apa. Kita coba. Kita aduk dulu. Aduh, gradasinya menggoda sekali, gradasi warnanya ya. Bismillah. By the way, ini yang Putri minum. Ini namanya Ice Coffee Sigma. Ini benar-benar ciri khas di sini.
Mungkin karena Putri nggak terlalu edik banget sama kopi, kalau menurut Putri dari lidah orang awam ini enak sih. Kopinya lebih dominan ketimbang si rasa susunya. Terus di rasa kopinya ini agak sedikit apa ya, agak asam manis, gurih-gurih nyoy. Gimana tuh, penasaran kan? Kalian coba aja ntar kesini. Okay. Ini sedotannya ada satu doang nih. Jadi kita lanjut aja ke menu yang minuman kedua. Ini vanilla milk regal. Karena lihat ini, toppingnya ada regalnya. Langsung saja. Ini perlu diaduk nggak ya? Aduk aja kali ya. Okay. Ini lebih dominan rasa manis, tapi manisnya tuh masih wajar, tidak too much, tidak berlebihan manisnya, masih aman banget di aku yang nggak terlalu suka manis. Terus ini diapain ya, dicelupin gini ya, kayak minum teh. Boleh lah, enak. Pas banget ini kolaborasi antara si fresh milk vanilanya sama si regal. Lebih enak lagi kalau dihancurin kayak gini. Tumpah, sampai tuh tumpah, mohon maaf, nggak jadi dihancurin. Lanjut aja deh, ini kita ke makanan. Di sini ada rice ball, ayam rica-rica, dan hati ayam pedas. Semuanya serba 15.000 dan serba pedas ya. Terus yang minuman ini tadi juga harganya sama, 15.000-an semua. Yang pertama Putri mau coba yang ayam rica-ricanya dulu nih. Kenyang gak lu ya kan segini? Banyak nih nasinya, coba lihat tuh. Padet bawahnya. Coba dulu, bismillahirrahmanirrahim. Enak. Ini gak peres langsung bilang enak, emang enak. Bumbu rica-ricanya tuh berasa kental banget ya. Si daging ayamnya juga, kadang kan ada tuh daging ayamnya yang keras banget, apalagi yang di bagian daging dada, bagian dada kayak gini. Alhamdulillah ini yang aku makan ini ya, dagingnya lembut, enak. Ibaratnya tuh waktu masuk ke dalam mulut itu waktu digigit bisa langsung mencar ya. Mantap. Lagi ya. Biar kalian ngiler. Tuh. Dalam rica-ricanya ada kemanginya. Top lah. Gila, ini lapar apa gimana? Tapi emang enak. Serius, nggak bohong. Lanjut bentar, aku proses ini dulu ya, baru kita lanjut. Ini yang hati ayam pedas. Coba lihat ini, ada biji-biji lomboknya sudah di sini. Mereka menunggu untuk dimakan, guys. Kalian kalau misalnya ke sini jangan lupa kalau lagi ngopi pesan rice bowl juga ya, enak soalnya ini. Ini bukan ngeganjel lapar lagi sih kalau menurut aku. Tadi kan banyak bilang buat ngeganjel lapar, enggak. Memang langsung kenyang. Bumbunya enak, gurih. Terus ini hatinya enggak amis ya. Enggak amis kok. Aman. Kan ada tuh kalau orang masak hati, kalau misalkan nggak hati-hati, kalau orang masak hati terus masaknya nggak hati-hati bisa bakalan amis, kalau ini nggak. Alhamdulillah kenyang udah ya, minumannya udah habis, rice bowl-nya juga udah habis semuanya. Ini ingetin ya, cuman 15.000-an aja. Kalian jangan lupa juga untuk kepoin Instagramnya di @sigmacupcafe, karena di situ nanti bakalan banyak
promo-promo yang bakalan kalian dapetin. Dan yang jelas nih buat teman-teman yang suka kesini, suka mabar bareng temennya, beli kopi banyak bergelas-gelas misalkan kan. Ini ada card bonusnya. Jadi kalau misalkan kalian kesini terus beli misalkan 2 cup, kalian bakalan dapat stempel 1-2. Sampai kalian ini penuh, kalian bisa dapat bonusan minuman lagi. Nih, pakai stempel ini nanti kalau kalian kesini. Oke? Baiklah kalau begitu. Dan jangan lupa kalian langsung aja datang ke sini, angkut semua teman-temannya untuk ngopi di sini, karena di sini bisa mabar karena free wifi ya. Biasanya kan anak-anak yang suka main game carinya tempat tongkrongan yang asik, yang bisa ngopi juga dan yang jelas free wifi ya kan. Dan kalau begitu sampai di sini aja dulu. Terima kasih buat teman-teman penikmat janda yang udah nontonin kita dari awal hingga akhir, terus ikutan ngiler juga ngeliat videonya. Mohon maaf, makanya kalian langsung ke sini aja. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di Kabar Sama Rinda, dan juga apalagi ya, oh ya, subscribe YouTube channel, karena di situ banyak banget informasi-informasi yang penting yang mesti kalian tahu tentang Kota Samarinda dan yang lagi viral di Indonesia. Oke deh kalau gitu, sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye.